Oh, jadi ada dua macam ya, sobat, yang bunyi ayayay dan bunyi Oh, ada tiga macam dan how are you? Oh, ada bunyi anjingnya juga ini ya. Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik yang paling cantik. Gimana kabarnya sobat? Semoga baik-baik saja ya. Dan di edisi kali ini Mama akan mereview sebuah mainan yang lucu banget. Ya, yaitu mainan telepon rumah Hello Kitty. Lihat Hello Kitty-nya, aduh unyu-unyu banget ya. Dan kali ini yang Mama review adalah warnanya ungu ya sobat, warnanya cantik banget ungu. Nah, dan ini jadi lucu banget ya, ini Hello Kitty-nya, ini tombol pencetannya, kemudian ini adalah gagang teleponnya, jadi untuk suaranya. Tapi karena ini mainan, jadi tidak bisa mengeluarkan suara asli ya sobat. Oke, langsung aja kita lihat gimana modelnya dari mainan telepon ini. Ini ada tempat baterainya ya sobat. Jadi mainan telepon ini pengoperasiannya dengan baterai, jadi nanti bisa ada bunyinya. Nah, langsung aja kita buka ya sobat, dan kita lihat bagaimana isinya dari mainan telepon Hello Kitty ini. Jadi sini nyubit ini Mama. Karena lucu banget ya sobat ya. Oke, dan ini sudah terbuka. Lah, ini lucu sekali ya. Dan ini aksi teleponnya, gagang teleponnya, dan ini ada kayak kabelnya. Nah, ini kabelnya, kemudian jadi ini bisa diletakkan gini. Nah, seolah-olah diletakkan gagangnya. Kemudian ini tempat baterainya. Sekarang kita ukur dulu ya, berapa ukuran dari mainan telepon Hello Kitty ini. Untuk panjangnya, nah ini Mama pakai penggaris juga Hello Kitty, sama ini motifnya sobat. Untuk panjangnya 13 cm, panjangnya 13 cm, kemudian lebarnya 13 cm juga, sama. Jadi ini 13, ini 13, sama. Kemudian untuk tingginya Mama ambil dari yang ini ya, yang paling lebar ya, yang paling tinggi gitu, sekitar 2,5. Jadi ininya sekitar 2,5 cm sobat. Kalau yang ini yang agak teleponnya ya lebih besar ini. Ya 3,5 cm tingginya sobat. Sekarang ayo mari kita coba ya bagaimana bunyi dari mainan telepon Hello Kitty ini. Kita buka dulu baterainya. Nah, ini adalah tempat baterainya, pengoperasiannya dengan menggunakan baterai A2 sebanyak 2 biji. Mari kita masukkan ya. Nah, ini sudah terpasang, dan mari kita coba pencet. Nah, wah ini dia. Wow, how are you? Wow, ada telepon. Ayayayay. Jadi di sini ada lampunya ya sobat, cantik banget. Sekarang kita coba nomor 3. Oh, nomor 3 sama seperti nomor 2. Sekarang mari kita coba nomor 4. Oh.
jadi ada dua macam ya sobat, yang bunyi ayayay dan bunyi oh ada tiga macam, dan how are you. Oh ada bunyi anjingnya juga ini ya, kayak kuk 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 gitu. Ya, jadi tiap tombolnya suaranya hampir sama ya, cuman diacak ini, random bunyinya. Jadi tiap dipencet nggak sama, tapi macamnya sama. Bunyi ayai-ayai, kemudian bunyi telepon. Kemudian bunyi ini, how are you? Dan ini ya. Dan setiap tombol ini ada bunyinya ya sobat. How are you? Halo. Dan kemudian nanti anak kita akan berpura-pura menerima teleponnya dengan ini. Halo, gimana kabarnya? Jadi ini termasuk mainan edukasi ya sobat, melatih anak untuk berbicara dengan telepon rumah. Mainan yang sangat menarik sekali sobat. Oke, sekian dulu review mama hari ini tentang mainan telepon rumah model Hello Kitty. See you in the next video. Bye bye.